Hi everyone, welcome back again with me ke bulan baru crypto and breaking news about HFT or Hashflow coin yang akan launch pool di Binance Exchange sebentar lagi. Berapakah potensial harga daripada si Hashflow atau si HFT ini sendiri, guys, ya, pada saat listingnya di Binance ini sangat-sangat menarik. Karena bisa dibilang si Hashflow HFT ini sendiri memang menjadi salah satu idola baru yang akan segera hadir di Binance Exchange. Salah satu exchange terbesar yang sedang diperbincangkan di seluruh dunia. Dan si HFT ini sendiri atau si Hashflow ini sendiri juga dikabarkan katanya bakalan segera listing di tanggal 7 November di Binance Exchange, ya guys ya. Jangan lupa untuk menanti daripada si HFT ini sendiri ke depannya. Kita ganti dulu ke coin market cap. Nah, si HFT ini sendiri atau Hashflow ini sendiri memang akan segera hadir di Binance Launch Pool Indonesia, dan bahkan untuk tracking daripada si Hashflow atau HFT ini sendiri memang belum ada. Jadi dia itu sama kayak si Aptos yang kemarin, ya guys ya, koin APT yang kemarin, dan diharapkan kehadiran daripada si Hashflow atau si HFT ini sendiri itu kisarannya ada di sekitaran $1 sampai ke $100 untuk price daripada si HFT. Tapi sih kayaknya ada kemungkinan bisa kurang, bisa juga lebih dari ini, ya guys ya. Tetapi yang pasti si HFT ini sendiri mungkin bisa menjadi salah satu rekomend yang bakalan hadir di Binance Launch Pool. Segitu saja rekomendasi kita dengan koin yang bakalan hadir, yaitu si HFT. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Hashflow coin on the Binance Launch Pool coming soon.